Hidup rumah tangga harus indah, harga mati, jangan ditawar sedikit. Boleh? Caci maki sedikit? Nggak boleh. Harga mati harus indah. Yang ruwet dalam rumah tangga itu daftar masuk neraka itu orang. Hati-hati. Karena apa? Zalim kepada orang yang telah melahirkan 5 anaknya. Zalim kepada seorang suami yang telah ditempatkan oleh Allah sebagai orang yang paling dihormati seharusnya. Seorang perempuan kurang ajar sama suaminya, berarti dia daftar masuk neraka. Seorang suami yang zalim kepada istri yang melahirkan anaknya 5, 4, zalim, daftar ke neraka. Sayang sama istri, curus sobat hamil 5 bulan, bapak-bapak siap ya? Hamil 5 bulan, 3 bulan saja deh, pinjem perutnya untuk hamil. Berat hamil itu. Sudah begitu kadang ditempeleng, kadang dicaci, kadang diolok. Kenapa hidup seperti itu? Hidup itu harus indah. Dan keindahan itu bukan dibalik tumpukan uang, bukan dibalik rumah megah atau dibalik mobil mewah, bukan. Keindahan adalah itu, tersembunyi dibalik kalbu, di hati seseorang. Kita menemukan seorang di kampung sana, lihat mak, gaji sehari untuk makan sehari akan tapi di pagi hari pun sudah terdengar candarian. Dia meniti pematang sawah untuk pergi ke sawah. Itu belum ada sarapan dia. Suaminya diantarkan dalam beberapa jarak yang tidak terlalu jauh. Setelah itu suaminya pergi, sudah dada-dada begitu. Setelah itu tidak lama kemudian, 1 jam setengah kemudian, istrinya tidak perlu repot-repot mengantar singkong. Mengantar singkong, diantarkan singkong. Kemudian ada macam, ada gula, ada kelapa, ada ini, Masya Allah. Itu sudah untuk sarapannya. Dan sehat mereka, enggak macam-macam. Suaminya berkeringat sehat. Anti gula itu nanti. Dan mereka menemukan kebahagiaan, hampir tidak punya masalah. Lihat, kalau ada acara apa saja bisa, acara keluarga pengantin bisa datang, paling lama lagi kalau lagi bantu-bantu. Acara pengajian bisa. Tapi kadang yang banyak duit itu banyak alasan, aku sibuk. Mestinya yang banyak duit paling bisa, cuma nggak bisa akhirnya. Diperbudak oleh hartanya. Mestinya justru karena banyak duit dia paling bisa. Tapi di kampung-kampung itu yang paling mudah untuk kerja bakti, yaitu yang pas-pasan itu. Nah, semoga yang kaya di sini kaya ahli surga semua. Yang melarat diberi rezeki yang cukup oleh Allah. Intinya bahagia. Jadi dalam keadaan apapun kita harus bahagia. Yang nasib buruk sudah melarat, sengsara lagi. Nasib buruk itu manusia. Sudah enggak punya duit, utangnya banyak, berantem terus tiap hari. Ada model manusia kayak gitu. Dan dipilih kehidupan kayak begitu, caci maki setiap hari. Baik, kita akan belajar saat ini bagaimana rumah tangga harus indah. Harga mati jangan ditawar.